Sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Luffy menghadapkan Sikandar bahwa prioritasnya selalu Kulfi dan dia tidak pernah meninggalkan pilihan apapun. Dia ingin menceraikannya. Dan jika dia telah memberikan cinta yang sama kepada Ameira, dia tidak akan melakukan ini. Dia melakukan apapun yang dia bisa, bahkan jika itu salah untuk mendapatkan hak yang pantas diterima putrinya. Sikandar mengatakan, jika dia menunjukkan sedikit cinta kepada Kulfi, dia akan mengorbankan seluruh dunianya untuknya. Dia telah berubah menjadi jahat dan mengajar yang salah bahkan kepada putrinya. Jika dia mengajari Ameira untuk mencintai saudara perempuannya, dia tidak akan memiliki temperamen jahat seperti dia. Baginya kedua putrinya, Kulfi dan Ameira adalah segalanya baginya. Sekarang dan putrinya akan melanjutkan warisan musiknya. Sikandar terus mencurahkan isi hatinya. Jimmy membawa Ameira sebagai sandera sambil menondongkan pistol padanya. Lovely mengingatkannya pada Ameiranya. Sikandar memperingatkan untuk meninggalkan putrinya. Kulfi menangis untuk meninggalkan adiknya. Jimmy memperingatkan mereka untuk menjauh. Kalau tidak, dia akan menembak Ameira. Ameira berkata pada Lovely bahwa menurutnya ibunya baik, tapi ternyata tidak. Dia berdoa kepada Tuhan untuk mengubah ibunya. Sikandar melempar sesuatu ke pistol dan jatuh. Dia berlari dan menendang Jimmy, diikuti oleh Tauji dan Suki. Jimmy terjatuh, mengambil pistol, dan menunjuk ke arah Sikandar, memperingatkan dia untuk mundur. Dia menembakkan peluru. Kulfi berlari menuju Sikandar untuk melindunginya. Namun Lovely datang di depan dan terkena peluru. Polisi menangkap Jimmy. Keluarga berlari ke Lovely dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Lovely mengatakan dia bertobat atas dosa-dosanya dan meninggal saat ia berbicara. Keluarga menangis untuknya. Sikandar bersama Ameira dan Kulfi, sedangkan Chalu dan timnya menikmati tarian mereka. Kulfi menunjukkan bintang dan mengatakan ibu mereka ada di antara bintang sekarang. Mereka berdua kemudian bernyanyi dan tampil berikutnya. Terima kasih sudah menonton sinopsis kali ini. Semoga suka dan terhibur. Sampai jumpa lagi. Sebelum itu jangan lupa buat di like dan di subscribe ya guys. Sampai jumpa.